kartu pencari kerja, akta. Dulunya namanya kartu kuning, sekarang akta satu. Akta satu. Ya. Setelah lebaran masa pertama itu meningkat gratis, biasanya itu 20 sampai 50 paling banyak, rata-rata ya 20-25. Kemarin itu hari pertama masa, setelah masa lebaran itu 168 160 ya, dari kerja atau orang-orang yang meminta kartu kuning atau apa sampai 150 sampai sore mas, sampai sore ya, sampai selesainya ini jam 4 ya bang? Iya, kemarin itu acara penghabisnya orang yang mencari kartu kuning itu karena kebutuhan melayani mas, kita melayani sebagai pelayan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah ini peningkatan ini biasanya disebabkan apa pak? Ini banyak untuk setelah berhenti kan lowongan kerjaan biasanya banyak. Ini terus banyak juga yang dari istilahnya apa? Dari yang mengajak itu apa namanya? Yang dari setelah sudah mendapat ada informasi dari teman atau dari tetangga diajak untuk ikut bekerja. Bahkan kalau di daerah ini kan sudah banyak lowongan di Rembang, yeah. Di BBI itu, di Nipara, di Bungkok. Okay. Saya tanya cari tempat kerja itu kerja mana mas? Mau di Bungkok? Banyak di Bungkok, di rata-rata di pabrik ya? Iya, di pabrik sepatu itu. Mana Rembang, Kabupaten itu. AK1 ini biasanya memang diperuntukkan di perusahaan itu ya pak? Iya, perusahaannya anu pak, memang itu sudah diatur ya, kalau melamar pekerjaan harus melampirkan AK1 atau istilahnya kartu kuning, ada haruskan itu melampirkan syarat administrasi. Iya. Okay. Dari dinas ketenagakerjaan sendiri mendata perusahaan itu ada berapa perusahaan yang melakukan ini, saya kan belum mendata kan dari pihak masing-masing dari pencari kerja lah, tapi kemarin sudah kami mendapat selebaran atau brosur dari perusahaan yang dikirim ke sini, terus saya informasikan, saya tempel, baik saya tempel dan saya informasikan juga ke sekolah kemarin itu juga saya mensosialisasi tentang ya setelah lulus nanti segeralah meminta kartu kuning untuk menanti lulus sekolah SMA terutama ya SMK ya untuk mencari pekerjaan. Okay. Saya informasikan juga perusahaan kerja yang ada di kirim pada kami. Saya informasikan kepada sekolah. Oke. Tapi tidak semua karena itu juga rasa banyak tidak. Kalau kesana lah butuh. Oke. Adanya itu adanya dalam satu minggu ini mungkin bahkan ini kan belum pengumuman kelas 3. Ini kan rata-rata yang masih mencari kerja itu lulusan tahun kemarin. Bisa jadi nanti satu bulan ini ramai terus ya pak. Banyak yang sebagian ada, bagian ada ya. ada yang minta tapi nanti bahkan nanti mungkin setelah pengumuman ya 15 Mei ya? 3 Juni. Oke berarti sampai kelulusan itu ya pak ya? Iya mungkin kemungkinan prediksinya anak pelayan sampai tempur lah ya habis gitu di pen gak ada berarti mungkin ada anak-anak yang pulang gitu dari Randu Datuk. Namanya siapa? Teddy Aprilianto. Fedi ya? Teddy Aprilianto. Nah ini membuat ini mau melamar kemana? Melamar ke Jepara. Jepara saja? Atau mungkin ada cabang lain mau ke Semarang atau ke? Belum ya? Belum. Oh, baru ini ya. Nah ini harapannya sendiri apa ini? Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.